Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bahas suatu hal yang cukup penting bagi sahabat-sahabat yang memang biasa menggunakan jasa kirim ya, khususnya Line Parcel, di mana ada program ya yang cukup menarik ya bagi sahabat-sahabat sekalian ya, yang mempunyai paket volume yang cukup banyak bisa memanfaatkan keuntungan ini. Yang pertama adalah bahwa Line Parcel membuka suatu membership ya untuk jasa pengiriman Line Parcel ya. Dan membership itu artinya bahwa Anda akan mendapatkan privilege yang tertentu. Dan ini sangat baik ya, karena Line Parcel itu mempunyai pangsa pasar di manual ya, bukan di marketplace, sehingga bagi teman-teman yang berjualan mungkin di FB, Instagram bisa memanfaatkan ini. Ini cukup lumayan ya, karena hitungannya persenan dari ongkir dan cukup adil lah, atau cukup baik lah program ini ya. Udah dijalankan ya oleh beberapa jasa pengiriman lainnya, tapi sekarang udah nggak ada ya program ini. Di tahun berapa ya, di tahun 2006 itu pernah dijalankan oleh JNE ya, mempunyai basis seperti ini ya. Jadi itu kartunya namanya kartu korporat kalau nggak salah saya dulu itu ya, di 2004-an itulah JNE udah punya. Dan akhirnya JNE berubah ya menjadi klub Joni ya, klub JNE dan JLC ya. Dan itu di JNE nggak efektif JLC itu, karena member tidak mendapatkan bagian yang cukup adil menurut saya ya, bagian yang cukup adil menurut pandangan saya. Nah, program ini juga diakupasi atau gampangnya dicontoh oleh Line Parcel, di mana Line Parcel mempunyai kekuatan juga sangat luar biasa, yakni di non marketplace. Dan saya rasa ini juga akan mendongkrak ya paket Line Parcel, karena kita tahu bahwa Line Parcel di sisi persaingan barang ya, atau harga ini kan tarifnya juga cukup sangat kompetitif. Dia menang di beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah yang layanan pesawat terbangnya itu ada. Jadi misalnya omset Anda 1 juta, kalau 5% aja kan lumayan, Anda dapat cashbacknya 50%. Nah, cara pencairan ini saya belum paham, tetapi kali ini saya akan jelaskan aja dulu ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu membershipnya, yakni keanggotaan daripada paket di reguler atau bendrok di Line Parcel, di mana Anda akan memperoleh privilege khususnya diskon ya. Nah, demikian ya definisinya ya. Yang kedua itu ada beberapa ya level membership, yakni basic, reguler, dan premium. Sebenarnya sederhana ya, kalau basic itu membuat akun, setelah itu Anda mendapatkan diskon ya di paket reguler ataupun drop ya. Ya, nah ini ya sama ya, jika Anda memenuhi transaksi dalam 2 bulan 8 kali, maka Anda akan memasuki level daripada reguler ataupun premium ya. Nah, selanjutnya reguler. Anda bisa menjadi reguler, kamu harus minimal transaksi. Sorry, kalau yang di basic itu kalau nggak salah itu 5% ya, untuk 5% komisinya atau cashbacknya. Kalau di regulernya itu sama ya, Anda bisa menjadi level reguler, melakukan minimal 1 kali transaksi menggunakan jasa pengiriman Line Parcel ya. Dan level premium, Anda melakukan 8 transaksi ya di dalam waktu berapa nih, dalam waktu 2 bulan. Jadi sangat reasonable lah Anda, kalau Anda pedagang online cuma 8 paket dalam 1 bulan ya. Nah,
Ini kalau kita baca ya, kalau di basic itu Anda mendapat 5% ya, di regular Anda mendapatkan 7% dan di premium itu Anda mendapatkan 8%, itu dari total omset. Jadi ini cukup penting ya bagi sahabat-sahabat sekalian ya, yang apa namanya, yang mempunyai online shop ya, yang ingin apa namanya menambah pendapatan sampingan ataupun cashback ataupun diskon, yang bisa biaya-biaya ini Anda gunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang akan menekan cost dan tentunya juga yang akan membuat cuan lebih besar ya. Akhir kata ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian ya. Sebenarnya sederhana saja, ini tinggal Anda daftar aja dan regular dan paket itu Anda mungkin yang input sendiri di aplikasi ya. Sahabat-sahabat sekalian, akhir kata ya, demikian informasi terbaru tentang layar parcel dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.